Salam sejahtera. Advent sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Anak tiri Sukapulukwati puji layanan sama seperti arwah Siti Sarah. Hampir 7 bulan mendirikan rumah tangga, kehadiran Wati Hanafiah dalam keluarga Suib membuatkan anak-anak kepada pelawak itu kembali merasa kasih sayang seorang ibu. Menerusi video dikongsikan di TikTok jenamah produk kecantikan, Wati berkata anak-anak gembira dengan kehadirannya dan dapat merasai semula momen bersama ibu mereka. Alih ramah, Siti Sarah. Pernah anak-anak cakap terutamanya bab pelukan. Dedi dalam kurungan Suib pernah tanya, Matin kenapa suka tidur dengan Mami? Matin cakap sebab bila Matin peluk Mami, macam Matin peluk ibu. Baru-baru ini ada anak ada cakap ketika mereka masih ada ibu, situasi itu sama seperti mereka ada saya sekarang, katanya. Sementara itu, anak-anak mengakui Wati juga sangat menjaga permakanan seperti yang dilakukan oleh arwah ibu mereka. Masa ada ibu mereka tak boleh minum air gas dan banyak benda yang dikawal. Jadi bila ibu dah tiada, mereka kata semua makanan boleh makan. Tapi bila dah ada saya, kehidupan mereka dah kembali seperti mereka dan ibu. Saya larang mereka minum air gas, makan ringan, tak boleh ambil banyak sangat, dan kena kurangkan minum air manis. Saya akan bagi mereka makanan sebulan sekali, dan itulah persamaan yang disamakan oleh anak-anak, katanya.